Oke, teman-teman semuanya, paket upgrade 115 juta siap kirim ya. Kita lihat paket upgrade-nya apa aja, detailnya. Ikutin terus video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kita lihat tampak depannya dulu ya teman-teman. Tampak depannya, ini headlampnya sudah di full modif. Jadi variasinya sudah oke banget ya. Lampunya sudah LED, terus ada accent garis putus-putusnya, sama alisnya udah oke banget, sama fog lampnya Roji. Nah, ini ada tambahan lampu DLR ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman berkendara di malam hari sudah dipastikan cahayanya lampunya terang ya. Nah, ini bagian depannya sama body kit Yaris Hackers ya. Kita lihat bagian samping ya teman-teman. Pelek ring 17, bannya baru ya, ban baru pelek ring 17. Terus nah ini stand di samping udah kita tutup. Terus kita tutup, sudah kita ganti dengan emblem VVTA. Emblem VVTA, handle chrome, spion, electric retake, wiper frameless. Jadi lebih oke, menyapu air yang ada di kaca depan. Oke, untuk terus kaca filmnya, samping dan belakang dia 60%, depannya 40%. Dan list kacanya sudah kita ganti dengan yang chrome ya. Full set, chrome, sama atapnya kita cutting stiker warna hitam dop. Kelihatan lebih mewah mobil, lebih sporty, sama antena sirip hiu. Oke, teman-teman, ini untuk bagian sampingnya ya. Kita lihat dari jarak agak jauh bagian sampingnya full. Oke, ini kita lihat dari bagian samping, full body samping. Kelihatan sudah oke banget mobil ya. Paket 115 juta unit dan upgrade-nya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat body kit bagian belakang dan tampilan bagian belakangnya. Oke, teman-teman, ini untuk bagian belakangnya ya. Bagian belakang body kitnya lihat nih, oke banget, rapi, dipastikan rapi pengerjaannya. Dan ada sensor parkir ya teman-teman. Jadi ini bunyi kalau memang dengan jarak tertentu yang sudah kita setting, sama kamera mundur. Dan ini sudah kita ganti dengan yang chrome dark steel yang lagi banyak digemari sama teman-teman, sama emblem Vios G. Nah, ini variasi lampunya ya teman-teman ya. Dibilangnya seperti ala-ala Lamborghini ya. Jadi oke banget nih, Vios Limo ala Lamborghini. Oke. Oke teman-teman, ini untuk bagian interiornya. Kita detailin satu persatu ya. Bagian pintu, door trimnya sudah kita kasih warna orinya Vios, Vios G ori ya, sama power window di keempat pintunya, start stop engine, terus kendali spionnya dari sini walaupun itu udah otomatis ya. Dan steernya ya, steernya sudah komplit, steer Vios G, sudah kendali volume dan lain sebagainya ada di sini, dan audio Android 10 in. Oke, ini untuk bagian depannya. Dan untuk joknya kita lihat, joknya ini custom ya, jok custom paten. Jadi dipastikan nyaman dan ini padat banget nih teman-teman nih, padat, tidak ada yang renggang ya, padat. Terus sama plafon sudah kita modif juga, sudah kita ganti dengan yang senada dengan jok dan door trimnya ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian interiornya ini udah oke banget, semuanya sudah menyatu untuk warna-warnanya. Ini untuk bagian depannya ya. Oke teman-teman, ini untuk bagian interior bagian belakang. Kita lihat sama semuanya. Nah, ini juga sudah kita ganti ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita ganti. Ini sudah kita ganti juga satu set. Jadi interiornya satu set kita ganti. Kita rubah total semuanya. Mobil sudah oke banget ya. Dan ini adalah ada karpet mie, karpet dasar kita ganti juga. Oke, pokoknya lengkap untuk bagian interiornya. Ketinggalan satu lagi, lengkap juga dengan console box ya. Ini kita lihat
jadi bisa buat taruh sesuatu di tempat ini. Oke teman-teman, ini untuk bagian interiornya. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah saya bahas, sudah saya review satu persatu detail unit Vios Limo 2015 ini ya. Sudah saya bahas satu persatu detail Vios Limonya. Nah, ini kuncinya teman-teman. Nih, sudah seperti kunci Fortuner ya. Udah keren banget pokoknya nih mobil. Oke teman-teman, tadi sudah saya bahas, saya review satu persatu untuk unitnya, interior dan eksteriornya ya. Jika teman-teman berminat untuk memiliki unit seperti ini, mewahnya seperti ini, tahun 2015, kita ready stock, warnanya ada 4 warna yang ready stock ya. Tinggal hubungin saya, nanti nomor telepon saya cantumkan di kolom deskripsi. Progres pengerjaan sekitar 1 mingguan ya. Jadi ini 1 mingguan sudah selesai. Dan bisa pilih di tahun 2014 atau 2015. Yang untuk yang seperti ini tahun 2015, harga unit sama upgrade-nya 115 juta. Terima beres, siap pakai, surat-surat lengkap, BPKB, STNK, SPH, kwitansi semuanya lengkap. Jadi teman-teman nanti kalau mau cabut berkas mutasi atau balik nama ke perorangan, semuanya tinggal jalan ke Samsat aja, dokumen sudah lengkap. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel saya di Petrus TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan saya tunggu pemesanannya. Salam dari Petrus TV.